Pertunjukan Wahana Air Mancur Menari Light Festival hadir di Sukabumi, Jawa Barat, yang bertempat di Stadion Surya Kencana Kota Sukabumi. Air mancur ini menari, digabungkan dengan pantulan lampu LED warna-warni serta diiringi oleh lagu-lagu populer, baik musik pop maupun tradisional. Dalam sekali show, Air Mancur ini menampilkan 4 lagu dengan durasi sekitar 20 menit. Pada Sukabumi Light Festival ini juga terdapat beberapa spot area yang disajikan, di antaranya Taman Lampion, SeaWorld, Bunga Tulip, Jurassic Park, Lorong Cahaya, dan juga di bagian tengah ada Dancing Fountain atau Air Mancur Menari. Semua spot area menggunakan cahaya dari LED light yang dibungkus dengan wahana tulip, patung ikan, dan juga berbagai wahana lainnya. Di area tengah terdapat wahana air mancur menari yang mampu memberikan sensasi pertunjukan lampu dan juga air. Salah satu pengunjung mengungkapkan penampilan air mancur menari ini sangat bagus dan juga menarik, sehingga pengunjung yang datang ke sini pun tidak dibuat bosan. Pertunjukan air ini seperti apa, Salwa? Seneng banget, kayak ini tuh bagus banget, kayak keren lah gitu. Kalau Salwa, baru pertama atau seperti apa? Baru pertama kali. Selanjutnya mau akan datang lagi atau seperti apa, Salwa? Insya Allah datang lagi sih, kayaknya keren. Tadi bisa. Yang paling asik liat apa nih? Tadi yang kayak ada lagunya terus kayak dancing-dancing gitu deh airnya. Sementara itu, panitia Sukabumi Light Festival Wahana Air Mancur Menari ini rencana akan digelar selama 1 bulan mulai dari tanggal 24 Juni hingga 24 Juli mendatang. Pertunjukan air mancur menari ini pun bisa dinikmati setiap hari, mulai dari pukul 7:30 malam, 8:30 malam, dan juga 9:30 malam waktu Indonesia Barat. Dalam gelaran ini pun patokan tiket masuk mulai dari Rp30.000 di hari kerja dan Rp35.000 di hari libur atau weekend untuk per orangnya. Kami sih kan menyasarnya keluarga ya, terus habis itu juga ada lampion di sini, terus ada dekorasi LED, terus yang paling utama sih ini dari air mancur menarinya. Nah ya, ini tuh jadi ikon kami sih, karena air mancur menari ini kan ada water screen-nya, terus ada apinya, bahkan ketinggiannya pun bisa mencapai 25 meter gitu. Jadi itu suatu yang jarang banget terjadi ya, harapannya bisa jadi daya tarik di sini. Hiburan ini pun dapat dikunjungi bersama keluarga, teman-teman, karena menyajikan atraksi berbeda di antara gemerlapnya hiburan khas perkotaan. Pertunjukan gemerlap air mancur yang lincah ini pun dapat dinikmati oleh warga yang ingin melihat lincahnya air mancur yang diiringi lagu-lagu dengan lampu yang warna-warni. Andries Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.